Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SDN Gentang 1 kelas 6A dari kelompok Venus. Saya Nuril bertugas sebagai pewawancara. Saya Cahyo sebagai kameramen dan editor. Saya Alvin sebagai latar dan setting. Saya Aisyah sebagai teks daftar pertanyaan. Saya Bani sebagai penulis hasil wawancara. Pada video kali ini kita akan melakukan wawancara di Geprek Jor daerah Porong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok Uranus akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mela dari kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Sela dari kelas 6A. Hai, perkenalkan, nama saya Philip dari kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Galik dari kelas 6. Perkenalkan, nama saya Amel Dag dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari siswa siswi SMP 1 ingin mengingatkan tentang usaha yang sedang berjalan saat ini. Apakah sekarang kamu sudah berpengaruh cara ini? Apa saja yang harus dilakukan untuk bersama? Siapa yang membantu ibu untuk bersama di Anda? Dan mengapa ibu memilih merintis usaha warung tersebut? Di mana ibu membeli bahan untuk mengisi barang dagangan di warung? Bagaimana perasaan ibu jika suatu saat nanti warung hanya ibu sebagai pembeli? Terima kasih untuk ibu dan yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Saya dan teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana rasa dari bakso yang ibu terjual ini? Rasanya nikmat, juga sedap, gurih, manis, pedas, asin, dan juga enak. Oke, terima kasih. Bye. Oh, waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Apa bisa yang saya bantu? Maaf, saya mengganggu waktunya sebentar, Ibu. Iya, enggak apa-apa. Apakah boleh saya tanya-tanya? Boleh. Apakah saya boleh tahu siapa nama ibu? Oh, namanya Ibu Dia. Ini saya, apa yang ibu jalankan sekarang? Toko perancangan. Sudah berapa lama kah Anda menjalankan atau menekuni usaha ini? Kurang lebih 5 tahunan. Apakah barang yang akan dijual ini untuk pembelian grosirnya atau kula angin di mana dan berapa kali setiap bulannya? Oh, dengan sisi jual beli eceran dan bulakannya itu di pasar. Nah, kurang lebihnya kalau belanjanya itu kurang lebih 2 minggu sekali. Apa sebetulnya usaha atau barang yang belum ada di situ, Dek? Karena barang yang saya jual ini berupa barang mentah, tidak mudah basi. Di mana ibu memasarkan usaha ini? Di rumah. Berapa penghasilan atau laba yang ibu dapat dalam sebulan? Namanya juga penjualan. Kadang-kadang banter, kadang-kadang pelan gitu. Ya kurang lebihnya antara labanya kurang lebihnya 50 sampai 100. Bagaimana respon dan antusias masyarakat dari usaha ini sekarang? Senang sekali, soalnya untuk kebutuhan dapat dijangkau dekat rumah. Mengapa ibu memilih usaha ini? Karena tidak rumit dan tidak basi. Siapa yang membuat usaha ini? Semua keluarga. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang ibu dia luangkan untuk wawancara ini. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Mari ibu. Iya. Assalamualaikum.
kelompok ini. Ibu, mulai kapan Ibu berjualan masuk? Dimulai 3 tahun, kurang lebih sekarang berjualan 1 tahun. Kenapa Ibu berjualan masuk? Satu, menyalurkan zakat. Dua, untuk membantu ekonomi keluarga. Motivasi tadi, satu menyalurkan zakat, dua untuk membantu ekonomi keluarga, juga untuk kita kembali lagi tetap bersyukur, tetap semangat untuk kedepannya supaya lebih jauh lebih banyak. Bagaimana kalau satu ini berlaris? Ya puji syukur karena Tuhan memberikan kitab yang lebih pada kami, tapi kami ya tidak terlalu berapa? 10.000 satu porsi. Di sini ada apa aja Ibu? Di sini menunya ada bakso tetelan isi daging, ini bakso telur, ini bakso tumpeng isinya telur puyuh. Satu paket 10.000 isinya siomay sama tahu. Dapat goreng. Silakan. Dulu. Silakan diracik dulu ya. Rasanya gimana, Akbar? Gurih dan enak sekali. Berani.